Setelah bertahun-tahun istirahat karena sakit stroke, Tukul Arwana akhirnya kembali muncul di televisi. Komedian dan presenter legendaris ini muncul di studio acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, FYP. Melalui akun Instagramnya, suami Nagita Slavina itu menyambut kedatangan Tukul Arwana. Raffi antusias sangat bahagia melepas rindu dengan Tukul setelah lama berjuang melawan penyakitnya. Dalam foto tersebut Tukul Arwana tampil rapih mengenakan kemeja putih yang dilapis sedang jas abu-abu. Kondisinya terlihat sehat dan wajahnya tampak segar. Sepertinya, dia melewati masa pemulihan dengan baik. Dalam unggahan selanjutnya, Raffi Ahmad membuat video singkat yang memperlihatkan kru TV beramai-ramai menyambut Tukul Arwana. Sang komedian pun memperlihatkan senyuman cerah. Seperti yang kita tahu, Tukul Arwana dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang, Jawa Timur pada September 2021, karena menghadapi kondisi medis serius. Ia mengalami pendarahan otak yang menyebabkannya koma. Akibat dari pendarahan otak itu, Tukul Arwana terkena stroke. Setelah menjalani operasi, keadaannya secara bertahap menunjukkan perkembangan positif.